Hai, assalamualaikum. Hari ini tanggal 10 bulan 6 saya ada di Patung Siti ya teman-teman. Yuk kita jalan bareng-bareng bersama Rina Azulina. Ramai teman-teman di sini ya. Saya lihat dari ini ya, dari awal. Oke. Di sini tempatnya Patung Siti. Lagi pada foto. Sabar. Oke, kita jalan teman-teman di sini ya. Oke, let's go, kita jalan. Jam berapa? Supernova. Inilah patung seribu teman-teman. Asim Aceh. Padahal ringi tongi patung iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita jalan. Di sini. Ye. Cut Fitri, waalaikumsalam. Oh, lihat. Areng hitung patung gemoy. Kita menghitung patung seribu. Ye. Ya kan ketemu kan aku sama Rina Ajlina sudah kerja. Katanya nih buat cowok-cowok yang mau kerja sama Bu Jeni sama Nerku Om Do. Aduh. Ya kan Bun. Aku lu udah kopdar, tuh. Udah bisa cium. Kita kalau mau lewat sini ada tangga, kalau lewat sini lurus aja. Coba lewat sini. Kita lewat tangga. Tangga-tangga gini. Tangga gini. Berarti yang dinamakan patung seribu ini patungnya ada seribu. Bunda Nisa. Iya, nanjak. Pelan-pelan tapi pasti. Jangan terlalu cepat. Karena jangan ego, jangan emosi. Yang penting kita pelan pasti. Halo. Udah nanjak. Wih. Lihat patung seribu, kita hitung dari awal. Masya Allah. Halo. Jadi ini kan aku sama ini. Iya. Iya, ini tempat istirahat. Kalau capek istirahat di sini. Duduk di sini. Dirimu nggak biasa jalan, menggeh-menggeh. Kalau saya udah kebiasaan ya, santai aja.
Bunda Nisa mengge-mengge. Ya, wah, mendesak. Kalau saya udah biasa ya jadinya itu enggak terasa. Bunda Nisa kasihan. Bunda Nisa masya Allah. Ya. Lihat masya Allah cantiknya. Enggak biasa jalan jauh ya. Jadi sana. Tapi kalau keringetan saya keringetan. Tapi saya enggak terlalu ini ya. Keringetan saya keringetnya itu wah. Wah banget. Kasian. Pelan, jangan terlalu ini, pelan aja. Sorry, aku mau baca komen dulu. Kasian. Buat penanjakan. Bener aja kalau temanku nanjak. Iya, nanjak sih nanjak, tapi enggak jangan terlalu ini, udah pelan aja. Iya. Kalau saya itu biasa aja. Setiap hari saya olahraga gitu ya, jadi nggak terlalu berat banget. Ini sampai atas apa Bu? Sampai atas. Ya, atas. Ya semuanya sama. Oh gitu. Yang lebih besar. Terus berapa tingginya ini? Tingginya ya berapa ya? Berapa kilo ya? Tuh sampai pencok sana itu loh. Mancik. Istirahat dulu, duduk. Kalau ludes jangan ini, hati-hati. Oh, iya. Ini tempat suci. Udah. Lihat teman-teman. Wah, keringat saya juga. Gobios. Gobios, guys. Lihat. Malah ada sahanku yang keluar. Bunda Nisa ragu. Aduh. Bunda Nisa mengge-mengge. Bunda Nisa gak kuat ya Cik Fitri. Udah mbak cananku yang asin banget sih mau jadi. Bilang sama Bunda Nisa jangan jalan-jalan Cik ini. Kocok apa? Asim aja channel. Oh. Bilang Bunda Rina jangan muter-muter aja gitu, tahu kurus. Akang Mui channel patung itu misalnya juga diadakan acara apa host? Ini patung Buddha ya, kadang-kadang saya kurang tahu juga ya, kurang tahu. Kasihan hostnya, nggak kuat, nggak biasa, kurang olahraga dia ya. Nanjak loh dia sebenarnya. Nanjaknya tinggi, asli tinggi ya. Jadinya kita nggak nyalain juga. Kalau saya kan Kak Ririn, halo Kak Ririn, good afternoon, Kak Ririn. Hostnya lagi gitu. Lagi mengembalikan stamina. Lagi mengembalikan stamina Kak Ririn. Aldi Pratama official. Kenapa ngintip? Jangan ngintip. Asim Aceh channel. Waduh, ada Bunda Rina. Awet muda ya. Waduh, baru tahu. Baru tahu tahu. Aldi Pratama. Muhammad Rizky Kurniawan. Sunday wet peru Cut Fitri. Iya tuh kalau mau ketawa tuh diketawain tuh benar-benar. Enggak seperti Bunda Rina ya, kalau Bunda Rina enggak ada sedikit pun ngos-ngosan ya. Ini benar-benar mau pingsan lihat. Mau pingsan. Mau pingsan dia, masya Allah, mau pingsan. Iya kan? Tergantung berat badan juga nih. Asim-asim channel Bunda Rina coba. Kan dia nyantai kan jadi gak kelihatan gonggongnya. Cut Fitri ketawa Aldi. Coba Bunda Rina duluan coba. Gas. This one, hello. Morning, hello.
Di sana terus abis penghabisannya apa? Banyak banget tuh, masih tinggi tuh. Tuh di sini. Oke, kita jalan santai gitu aja. Ya? Kita jalan santai aja. Cut Petri. Ketawa lo. Kasihan Bunda Nisa. Gitu. Bunda Nisa gak kuat. Cut Petri. Ikut Bunda. Iya, ayo sayang. Ayo kita ikut ya. Makanya kita ini ya. Tadinya itu enggak sengaja ya. Saya di tempat labnya Bunda Nisa. Terus saya bilang, Bun, ayo jalan-jalan. Kemarin saya seharian tidur total dari hari Sabtu. Saya liburkan dari Sabtu sampai ini ya, 3 hari. Wah, kalau tak buat tidur aku malah sakit kepala. Pas kebetulan Bunda Nisa itu tadi lab, saya bilang, ayo Bun, kita jalan-jalan. Asik masih channel. Pulang, wes tenat senut itu aku dengan desahan. Gitu. Suruh Bunda Nisa yang mendesah. Aku tapi keringetnya memang luar biasa. Bunda kan kalem, desahannya gak dikeliatin. Katanya saya kalem. Masa sih jenengan iki ya? Apa jenengan kepengen itunya endesannya Bunda Nisa lagi ya? Udah selesai ya. Udah mulai stabil lagi. Tadi wah. Gitu. Kasihan enggak terbiasa jalan. Makanya saya ajak jalan. Pokoknya kalau sama saya intinya jalan terus. Biarin itu. Terus kasihan Bunda Nisa. Iya, kalau kita sering jalan, sering ini perut kita juga kecil, enggak terlalu besar gitu ya. Iya. Perut kita itu kecil karena kita olahraga terus itu ya. Walaupun kita gemuk tapi enggak terlihat perut kita besar. Kita di sini. Pelan-pelan. Bunda Nisa. Tuh lihat teman-teman, di sini tempatnya ya. Nanti kalau turun lebih enak. Iya. Gluk-gluk-gluk enggak terasa. Heeh, kan? Enggak nanjak lagi. Ya iya, kalau turunnya enggak nanjak. Di sini teman-teman, nanti itu sampai atas sana ya, teman-teman ya. Lihat patung aja, jangan lihat itu muka. Iya, lihat patung aja. Lihat muka aku. Lama enggak tahan nanti Bang Asinnya. Coba tadi aku pakai sandal jepit aja. Masya Allah, malah nggak enak pakai sandal jepit. Dan biar nggak sumo. Ya Allah, di situ. Sumo. Sama masih aja, rapi. Malah pakai sandal tuh ribet. Tuh masa sampai sih? Di sana teman-teman. Kan kamu pakai sandal isi kaki. Enggak. Tuh lihat, sampai di sana sayang. Oh, itu atasnya. Iya, tapi masih ada atas lagi loh. Katanya Bunda Nisa, oh ya Allah. Bunda Nisa nggak pernah naik tinggi ya teman-teman ya. Jadi ngos-ngosan. Nanti kita turunnya baru foto-foto ya. Waduh, tuh anak. Tuh lihat, memang kita jalannya ini ya terlalu tinggi banget. Bunda Nisa asli ya. Bunda Nisa lihat, gak kuat dia. Lihat, wah luar biasa, bagus banget. Lihat di sana. Sama aja ya semuanya. Mengukur. Bunda Nisa udah kayaknya enggak kuat banget. Pelan-pelan aja, Bun. Pelan-pelan aja, udah di situ aja pelan-pelan dulu. Tuh lihat.
Bunda Nisa enggak kuat kan, kasihan. Kami lang la la karena kan. Bunda Nisa enggak kuat, asli enggak kuat ya, teman-teman. Di sana ada ya, di sana. Bisa beneran ini pulang dari sini aku. Kenapa? Turun berat badannya turun. Berat badannya turun katanya. Malah bisa, enak. Bun. Hah? Aku ngurusin dulu. Oke, duduk dulu. Ya Tuhan, oh my God. Tuh lihat teman-teman masih ada di sini ya. Oke, duduk aja di sini dulu. Bunda Nisa benar-benar. Tuh lihat. Untung aku udah makan. Belum aku pingsan kali, Bun. Olahraga, dibiasakan olahraga walaupun 5 menit gitu ya. Olahraganya sih luar biasa. Capeknya itu tak. Dia enggak pernah olahraga jadi gitu. Itu atasnya. Iya, masih ada lagi itu. Sampai sana tuh masih ada jalan lagi. Ya Tuhan. Cek Fitri, ketawa ya. Iya. Enggak kuat dia, benar-benar enggak kuat kan, enggak. Mendesah. Enggak kuat ya, tak. Tak suruh duduk ya. Wilayah kami. Assalamualaikum. Kayaknya minum dulu apa ya? Kata minum dulu lah. Lihat ya, keringetnya basah. Minum aja dulu sampai basah semua. Masya Allah. Iya tuh. Lihat kita. Lagian apa? Aduh ya. Ketawanya, ketawanya bunda, bunda Nisa. Kalau dipaksa ini pendakian kita berhenti dengan jalan, makanya kita berhenti dulu guys di sana tuh teman-teman. Bentar dulu guys, kita nunggu sampai Bunda Nisa selesai. Bunda Nisa nggak capek? Enggak. Masa? Enggak. Kenapa aku capek sekali? Iya, karena dirimu kurang olahraga. Gitu ya? Kalau orang kurang olahraga memang seperti itu ya, jadi cepat capek. Masa sih, Bun? Lah iyalah, orang kurang olahraga, dirimu kurang bergerak, kurang olahraga. Bergerak iya ada, jadi cuman ya? Olahraganya kurang. Kerasa banget ya? Iya. Terima kasih. Mau dibukain sih? Iya benar, aku capek luar biasa. Kalau aku suruh langsung nggak berarti nggak bisa. Pingsan gelondong lagi. Nggak kebiasaan. Pingsan gelondong lagi ke belakang aku bisa-bisa. Nggak ada yang angkat nanti. Yang angkat nggak kuat. Tapi mungkin kalau pakai baju olahraga mantau lah, enak kan nyok lah. Iya. Kan enggak panas dia. Ini kan karena panas juga kan pengaruh. Sampai yang Sabina. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, aku bisa pingsan di sini. Halo, bener guys, ini nanjak bener guys. Terima kasih ya buat semua ya. Di sana, di sana. Belum sampai, ini baru sampai tengah-tengah. Bunda, Bunda Nisa gak kuat. Cayo, 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 cayo. Minum dulu guys.
Cahyau. Padahal aku udah makan nasi, guys. Cahyau. Cahyau. Aku belum sarapan. Cahyau, cahyau. Cahyau. Gitu, Ma. Oh iya, Tama. Iya. Oh iya. Gitu, karena dingin, karena panas juga, guys. Jadi kenapa emang enggak ada angin, Teh? Apa memang hari ini enggak ada? Enggak, memang keadaan seperti ini. Memang kayak gini. Susu metian. Cahyau, 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 cahyau. Ya. Kalau saya enggak ada mangga-mangga sekali, teman-teman. Pamer kuat dia, guys. Pamer kuat aku, guys. Masih berapa? Pamer kuat aku, guys. Pamer tangguh dia, guys. Hai, kali-kali kau mau share ngain. Saya pamer kuat. Pamer kuat dia tangguh dia. Cahyo, cahyo. Lihat. Bentar aja kata mama ku aku sama meeting enggak. Katanya pasti kamu enggak kuat jalan. Ternyata terbukti. Ayo, ayo, ayo. Nunggu Bunda Nisa dulu. Bunda Nisa enggak kuat. Saya sayang hati kalau le. Nisa itu kalau naik, gimana kalau dirimu di sini aku yang naik sebentar? Ya udah sama. Oke, dirimu pasti enggak kuat. Nanti aku turun lagi. Oke. Okay? Oh, okay. Menyelesaikan ini dulu. Iya, hidup mah boleh. Bentar ya. Enggak apa-apa. Biar aku agak. Heeh. Oke, malah tenang. Bunda Nisa tak tinggal, enggak kuat. Ada tuh mau kawa. Bunda Nisa enggak kuat. Eh Bunda Nisa, aku bawa kipas. Aku enggak kipas. Aku lupa. Kipas. Udah punya cuci. Oh itu aja Rina juga yang komen siapa yang megang akunnya? Ini sinyal jono. Siapa yang megang akunnya? Saya sendiri lah. Enggak, orangnya lagi enggak megang HP kok ada yang cuci. Cahyo, cahyo. Cahyo. Bunda Nisa enggak kuat, teman-teman. Jadi saya sendiri ke sini. Saya lanjutkan biar Bunda Nisa istirahat di sana karena ini terlalu tinggi ya, teman-teman ya. Kita enggak nyalain juga. Kita naiknya terlalu tinggi. Enggak kuat dia menggemenge. Nanti kalau pingsan aku enggak bisa ngangkat. Lihat. Lihat. Pasti kamu tadi naiknya tinggi loh, teman-teman. Menanjak. Sampai juga. Sampai juga. Masih banyak loh, teman-teman. Kita selesaikan
sampai 1000 patung ya. Bunda Nisa tuh di bawah sana. Saya tinggal. Tuh kedua mau rumah lagi dokter. Hampir selesai. Yeay. Bunda Nisa tak tinggal. Selesai sudah. Oke, teman-teman, selesai sudah. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bersambung ya. Bye-bye. Assalamualaikum.